Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengirim foto ataupun video sementara di WhatsApp. Nah, pakai cara ini kalian bisa mengirim foto atau video ke teman kalian hanya sekali lihat aja. Jadi, foto atau video yang kita kirim tersebut nggak permanen ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke WhatsApp. Di sini aku mau coba kirim foto ataupun video ya teman-teman. Kita coba lampirkan aja, aku mau coba kirim foto. Pilih galeri. Nah, di sini aku mau coba kirim foto. Misalkan foto BTS ya teman-teman, kita tap aja. Nah, di sini sebelum kita kirimkan ada icon 1 di dalam lingkaran ya teman-teman. Nah, di sana kalian tinggal tap aja untuk mengirim chat sementara ataupun foto video sementara di WhatsApp ya teman-teman. Tinggal tap aja seperti ini, foto di setel untuk sekali dilihat. Jadi nanti si penerima foto ataupun videonya bakalan ngeliat foto ini dalam sekali lihat aja. Pas kedua kali dilihat itu nggak bisa ya teman-teman, udah terhapus kayak gitu. Langsung kita kirim aja. Oke, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Ini cuman bisa dilihat sekali aja untuk si penerimanya. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengirim foto ataupun video sementara di WhatsApp. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.